Saudara, Dewan Pengawas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron telah melakukan pelanggaran etik karena mengintervensi proses mutasi seorang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertanian. Dewas KPK mengatakan hal yang memberatkan Nurul Gufron adalah tidak mendukung upaya pemerintah dalam menghilangkan praktik-praktik nepotisme dengan menggunakan pengaruh, tidak menjaga marwah KPK sebagai lembaga anti korupsi, serta membuat citra KPK di masyarakat buruk. Dewas KPK memberikan sanksi sedang kepada Gufron berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan sebesar 20% selama 6 bulan. Menyatakan Nurul Gufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. 2. Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya, dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20% selama 6 bulan. Menanggapi sanksi etik yang dijatuhkan dalam sidang etik Dewas KPK pada dirinya, Nurul Gufron mengatakan menghormati keputusan Dewas. Namun, ia menyatakan tidak meminta bantuan mantan Sekjen Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono, untuk memutasi salah satu pegawai ASN Kementerian Pertanian berinisial ADM. Saat itu, ia hanya menyampaikan keluhan dan apabila hal itu ditafsirkan sebagai permintaan mutasi, maka penafsiran tersebut di luar wewenangnya. Saya menghormati pertimbangan atas pembelaan saya yang ditolak tersebut, dan saya tidak bisa ngapa-ngapain. Artinya prosesnya sudah sesuai dengan prosedur. Saya juga telah memberikan pertimbangan bahwa saya menganggap perkaranya secara substansial, bahwa saya tidak pernah minta bantuan, cuma itu ditafsiri oleh saudara Kasdi sendiri. Saya menyampaikan keluhan. Nah, kemudian oleh majelis tadi disampaikan sebagai bagian bentuk dari permintaan bantuan, itu tafsir dari majelis, dan saya sekali lagi saya terima itu saja.